Ya, kenapa duduk pula bang? Kenapa bang duduk? Habis aku lari dari tadi, gak tahu di mana finishnya ini. Alamak. Saya dekat-dekat sini bang. Itu, abang coba, nanti abang tanya di sana. Itu dah, abang jumpa security, abang tanya. Sebelah mana tukang bubur ayam? Oh, ini sebelah tempat bubur ayam. Aku udah lari loh 100 kilo. Iya, bukan. Katanya finishnya setelah 100 kilo dekat sini. Terus dapat cendol. Iyalah, aku pun tak tahu nih itu. Dekat bubur ayam itu betul apa enggak itu ada finish itu. Kurasa belum dibuat bang finishnya bang. Berasa begitu. Cucu kok berasa? Ya bang. Kalau begitu aku cari dulu bang ya. Oke bang, mantap bang. Dapat dia cendol ini. Oke bang. Lah, kok duduk bang? Belum sampai finishnya. Ini rough flash stand kiri. Kok capek sih? Berdekat lagi finishnya tuh, udah sedikit lagi. Tanya sama kawanku, dia pun belum sampai-sampai bang. Sudah di pinggir lagi bang. Siapa bilang bang? Ini ya bang. Udah duluan dia sampai. Bang, sedikit lagi tuh finish, cepet lah. Hah? Cepet. Lima tahun pula. Waduh, lari dari apa kau itu kenyataan? Kenyataan bang. Parah kau. Aduh. Ayo cepat, sedikit lagi tuh finish. Mana bang diri bang? Biar aku susul ya bang. Jangan, udahlah cepat. Kau susul cepat itu nanti nggak kebagian cendol kau. Cepatlah. Cendol, harus sampai finish dulu. Kalau nggak dapat hadiah. Miskin kali kok rasanya bang makan cendol bang. Oh my god. Hidup cendol. Abang ini ngomongnya agak-agak belepotan ya bang. Namanya capek bang. Ya udah lanjutkan bang, lari bang. Jalan apa bang? Lari kok jalan. Lari. Oke, hati-hati bang. Perasaanku nggak enak bang. Oke.